adik-adik, adik-adik, iya, dalam masalah atau keadaan apapun, kita selalu tersenyum. Termasuk sekarang ini, kita juga tersenyum untuk bersuka cita mengikuti IHMPA. Gitu adik-adik. Oke, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Cififi selalu berharap adik-adik dalam keadaan yang sehat dan baik. Untuk yang sedang sakit, cepat sembuh ya. Baik adik-adik, sekarang kita saat teduh ya, untuk mempersiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam ibadah ini. Saat teduh dimulai. Selesai. Adik-adik, sekarang kita berdiri. Kita akan membuka ibadah ini dan kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 151, bait pertama, Aku Bersuka Cita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan boleh mengumpulkan kami kembali hari ini untuk kami bersama-sama mengikuti IHMPA. Kami mau mendengar firman-Mu dan memuji nama-Mu Tuhan, kiranya Tuhan juga mau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus berkati juga adik-adik, Enci dan Engku yang mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan boleh memimpin mereka sehingga mereka semua boleh mengikutinya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Semuanya ini hanya kami serahkan di dalam nama anak-Mu yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, sekarang silakan duduk ya. Baik adik-adik, saatnya kita membaca Mazmur pujian yang terdapat dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai 15 yang akan dibacakan oleh teman kita Kesi. Silakan Kesi. Mazmur puji-pujian, Mazmur 92 ayat 13 hingga yang ke-15. Tuhan Hakim yang adil. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Adik-adik, sekarang kita merespon pembacaan Mazmur tadi dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 271, bait 1, 2, dan 3, Cinta Akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berhenti, hanya-Nya.
hari Minggu adik-adik. Selamat pagi. Adik-adik, saat ini kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita akan membaca Alkitab bersama-sama. Untuk hari ini, Alkitabnya terdapat dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Ya, adik-adik, 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang berada di sorga, pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan, sehingga kami dapat berkumpul setelah menjalani hari yang penuh sukacita. Pada kesempatan ini, kami berkumpul untuk membaca firman-Mu. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami baca dan dengar dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami nantinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita baca Alkitab bersama-sama, terdapat dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10 yang berbunyi demikian. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Adik-adik, tadi kita sudah baca dari Alkitab 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Adik-adik, surat Rasul Paulus yang pertama dari Tesalonika adalah ibu kota dari Makedonia.
dikenal sebagai kota perdagangan. Kota Tesalonika ini merupakan kota bersejarah di Yunani bagian utara. Surat 1 Tesalonika dikenal sebagai surat pertama Rasul Paulus dari surat-surat Rasul Paulus yang ada. Adik-adik, 1 Tesalonika 1 ayat 10 berisi tentang ucapan Rasul Paulus atas kehidupan jemaat di Tesalonika yang hidup dalam iman, kasih, dan tekun dalam pengharapan. Rasul Paulus sangat mengerti bahwa iman, kasih, dan ketekunan pengharapan yang dimiliki oleh jemaat-jemaat merupakan bukti keberhasilan pelayanan yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus, yang adalah hasil karya kuasa Roh Kudus. Jemaat di Tesalonika bukan lagi menjadi jemaat yang hanya mendengar dan menerima firman Tuhan, tetapi kehidupan mereka sudah menjadi teladan. Kehidupan beriman jemaat memberikan dampak secara nyata, yaitu mereka berhenti menyembah berhala dan berbalik kepada Allah. Mereka memberi diri dan hidup hanya untuk mengabdi dan melayani Allah. Mereka tekun menantikan kedatangan anak Allah dari sorga. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, 1 Tesalonika 1 ayat 10, kita kembali diingatkan beberapa hal. Yang pertama, setiap orang percaya dipanggil untuk senantiasa menjadi teladan Kristus di tengah kehidupannya. Yang kedua, setiap orang percaya dipanggil untuk senantiasa mampu melahirkan teladan-teladan Kristus lainnya di tengah kehidupan. Yang ketiga, menjadi teladan Kristus harus dimulai dari keberanian untuk bertobat secara total atau berbalik kepada Allah. Yang kelima, kuasa Roh Kudus akan selalu bekerja dan berkarya di dalam perjalanan pekabaran Injil setiap hambanya yang setia. Adik-adik, hari ini kita diingatkan bahwa setiap pribadi yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus harus senantiasa hidup menjadi teladan Tuhan Yesus. Bukan sekedar menjadi teladan Kristus, tetapi harus menjadi pribadi yang melahirkan teladan-teladan Kristus. Adik-adik, beranikah adik-adik berjuang menjadi teladan Kristus yang melahirkan teladan-teladan Kristus lainnya? Nah, beranikah hidup adik-adik tidak hanya sekedar bertumbuh, tetapi juga berbuah? Hidup menjadi teladan di tengah dunia yang penuh dengan tantangan tidak mudah, adik-adik. Namun, adik-adik selalu menyerahkan diri secara total kepada Allah melalui ketekunan dalam pengharapan lewat doa. Mengapa adik-adik? Karena ketekunan adik-adik dalam pengharapan kepada Allah akan membantu adik-adik merasakan kerja dan karya kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan. Misalnya adik-adik, ketika ada teman menyontek, adik-adik harus berani menegur meskipun diancam. Atau juga
ketika ada teman adik-adik yang tidak mentaati 3M, adik-adik harus menegur, tidak perlu takut. Adik-adik, tidak boleh takut dan justru harus percaya bahwa Allah pasti bekerja memberikan pertolongan melalui kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus mampu mengubah hati adik-adik yang mengancam tersebut menjadi pribadi yang akhirnya menyadari kesalahan. Demikianlah adik-adik firman yang kuberikan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan melindungi kita semua. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, sekarang kita merespon pemberitaan firman Tuhan tadi dengan bernyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 288 bait pertama dan kedua. Ya Tuhan dalam sorga terang. Selamat hari Minggu adik-adik. Aktivitas untuk hari ini, adik-adik silakan masuk ke link ini ya. Mohon agar dapat mengerjakan aktivitas dan dikumpulkan kepada Enci. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami sampai dengan hari ini. Semoga kami terus dapat menjadi berkat bagi keluarga kami, orang di sekitar kami, maupun teman-teman kami ya Tuhan. Semoga apa yang telah kami dengar, pelajari hari ini dapat menjadi pelajaran dan dapat kami implementasikan di kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa ya Tuhan, semoga pandemi COVID-19 ini dapat berangsur-angsur pulih bagi seluruh kehidupan manusia yang ada di dunia ini dan juga khususnya untuk negara kita Republik Indonesia. Semoga kami dikasih kemudahannya Tuhan dalam melakukan segala sesuatu, khususnya saat ini juga sedang dalam proses vaksinasi COVID bagi opa dan oma. Semoga opa dan oma kami diberikan kemudahan dalam melakukan vaksin. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk Jakarta juga yang saat ini sedang hujan deras. Semoga kami dilindungi, tidak ada lagi banjir di sekitar kami dan kami dapat melakukan aktivitas kami dengan baik. Dan juga untuk gereja dan juga Bapak Pendeta dan keluarga, semoga selalu diberikan kesehatan dalam memimpin gereja kami. Kami berdoa ya Tuhan, semoga kami dapat melakukan beraktivitas sekolah kami secara online dengan baik, dapat melakukan tugas-tugas kami secara online, dan juga ya Tuhan kami dapat terus belajar dan berjuang dengan kondisi saat ini sampai dengan kami dapat beraktivitas kembali secara normal. Kami mendoakan juga untuk opa, oma, papa, mama, kakak dan adik kami yang ada di
keluarga kami, semoga mereka diberikan kemudahan dan kesehatan dalam melakukan aktivitas kami sehari-hari. Kami berdoa ya Tuhan, juga khususnya untuk Ci Susi yang minggu ini berulang tahun, kami berterima kasih ya Tuhan, Engkau telah menambahkan 1 tahun di kehidupan Ci Susi. Semoga Ci Susi diberikan panjang umur dan kesehatan. Kami berdoa juga saat ini teman kami ya Tuhan, Darlin. Semoga Darlin cepat diberikan kesembuhan dan dapat melakukan aktivitasnya kembali setelah ini. Kami berdoa ya Tuhan, semoga semua teman-teman kami yang ada di sekitar kami yang saat ini belum bisa ber-IHMPA ke gereja, semoga kami dapat mengikuti IHMPA online ini secara khusyuk dan juga terus berdoa semoga kami dapat kembali beraktivitas secara normal di gereja setelah pandemi COVID ini berlalu. Kami juga berdoa ya Tuhan yang telah Engkau ajarkan kepada kami, yaitu Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Seperti tertulis di dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 264, baitnya yang pertama. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kami yang di surga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu terhadap kami. Saat ini kami mau memberi kepersembahan. Kiranya persembahan ini boleh berguna bagi pelebaran pekerjaan-Mu di muka bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Warta PA untuk minggu ini, adik-adik jangan lupa ya, IHMPA online lagi YouTube jam 9 minggu depan. Dan penyerahan persembahan amplop diberikan ke kantor gereja atau bisa langsung transfer ke rekening gereja. Terus adik-adik, latihan paduan suara PA setiap hari Sabtu jam 10-11.30 lewat Google Meet. Pelatihnya Ci Ines dan Ci Cindy, yang mau mendaftar ke Ci Vivi ya. Bagi adik-adik yang akan memberikan pujian lewat video untuk IHMPA, silakan dikirimkan ke Nci Sari. Apa aja kalau adik-adik lagi kepikiran mau kirimin pujian nyanyi, pujian nari, boleh ya ke Nci Sari, langsung dikirim aja videonya via WA. Dan terima kasih juga untuk doa dari adik Cindy dan adik Casey. Rajin-rajin kerjakan aktivitas ya adik-adik, karena itu juga bisa sebagai daftar kehadiran adik-adik nanti. Dan Nci juga atas nama Engku semuanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun bagi Enci kita, Enci Susi. Terima kasih atas penyertaannya Tuhan Yesus terhadap kehidupan Enci Susi. Dan
Adik-adik, kami juga ingin mengucapkan semoga Darlene cepat sembuh ya dan bisa kembali beraktivitas. Demikian Warta PA untuk minggu ini. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, ibadah hari Minggu kita akan segera selesai dan kita akan menutup dengan doa dan menerima berkat Tuhan. Bagaikan pohon yang berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat, begitu pula kita anak-anak Tuhan, jadikan Tuhan Yesus sebagai teladan bagi kehidupan kita. Maka kita pun akan berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat, menebarkan kasih kepada sesama. Di sekolah, di rumah, maupun di mana saja adik-adik berada. Tuhan Yesus memberkati. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 269, baitnya yang pertama dan kedua. Adik-adik, kita akan berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa dan terima berkat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam ibadah hari Minggu kami. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, di mana Tuhan Yesus yang akan jadi teladan bagi kehidupan kami sehari-hari, bertumbuh dan berbuah, menebarkan kasih bagi sesama. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kami dengan berkat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Tapi adik-adik silakan duduk kembali dan kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Nah adik-adik, kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Jangan lupa hadir juga di ibadah hari Minggu untuk minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.